Bang, bang. Sahur, bang. Bangun. Sahur. Ya, ya. Job yang kelihatan. Kalau yang saya job nggak enak juga kegep, menggepi diri sendiri. Nah, gimana nih? Kita cancel aja lah. Jangan dong. Ya. Jangan. Oke, kita isi dengan nyanyian. Lagu pengantar sebelum mulai. Dinamika live ya, iya, emang betul. Selalu terjadi hal-hal yang mungkin di luar rencana gitu ya. Organik. Tapi sesuai dengan rencana kita berhasil mendatangkan Surya Insomnia. Sangat sulit sekali mendatangkan seorang Surya Insomnia. Karena jadwalnya sangat sibuk sekali. Dia menguasai pertelevisian Indonesia. Parah. Jadwalnya ya ampun, pagi, malam, siang, sore, pagi, siang, malam, sore. Maunya apa? Nasi padang lo. Nongol terus di TV. Tapi ini Saurnia presented by Bayu kembali lagi ya. Selama 1.5 jam ke belakang kita akan menemani ke depan. Menemani Dini. Nah, kebetulan Dini hari kalian. Surya Dini. Namanya kan Surya Dini. Iya. Kenapa dia namanya Surya Dini? Kan dia lahir pada pagi hari, benar? Belum tahu, gua enggak tahu. Gua enggak ingat pas keluar dari gerbang gua enggak lihat jam. Gerbang. Kenapa lo enggak cerita? Ya enggak tahu. Lu jarang ngobrol sama nyokap lu ya? Ngobrol. Tapi ya enggak tahu, gua enggak nanya sampai sedetail itu. Emang lu ingat lu lahir kapan? Ingat. Jam 5 sore sebelum maghrib. Setahu. Gue nanya sama nyokap gue, kan sering ngobrol sama nyokap lo gue. Nyokap lo? Ngapain ngobrol sama nyokap gue? Apa kabar Indra? Baik dong. Baru ketemu kemarin anjing. Tapi kan dia udah ganti hari. Iya. Siapa tahu hari beda kabarnya gitu ya. Iya. Satu hari itu kan bisa aja orang berkabar beda-beda. Ya kan, Vincent, lu enggak nyamar. Tadi pas lagi mati kan kita kira udah on air ya. Vincent tadi nyamar. 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 Cuma kepala doang kayak kuyang. Tadi udah enak nih, udah nyamar. Wah, udah nyamar. Nyokap gua kemarin nyemur tuh. Salah dong. Nyokap gua nyamar tuh, gitu, kemarin nyemur ya. Lo kok gua tweet di Twitter halo-halo Surya, lo enggak balas-balas. Masa sih? Gua ngajakin lo main sawit yowit. Sampai gua buka-buka. Akhirnya Vincent bilang lo marah ya gitu. Iya. Enggak, bukan berarti gua enggak buka Twitter gua marah. Surya ini udah berubah sekarang ya. Sejak dia nonton Ksatria Baja Hitam, dia berubah. Jadi Surya ini sering banget udah aduh sakit banget rumah sakit. Indra diem aja nih, kenapa Indra? Gua kasih tebakan. Hewan-hewan apa yang paling bermasalah? Bermasalah. Semut kriminal. Tadi gua udah nge-tweet, binatang apa yang harganya 4.000? Hah? Binatang apa harganya? Kaki 1.000. Kenapa? Kakinya 1.000, tangan 1.000, badan 1.000, kepala 1.000, 4.000. Ada 1.000 ekor dong. Kalau begitu 1.000 ekor dong. 1.000 ekor
harganya 1000. Oh iya. Apalagi Ndra? Binatang apa yang bau? Awang wung, apa walang sangit? Salah. Apa dong? Anjing. Kok anjing? Anjing bau banget lu. Apaan bang? Yang maunya juga bisa. Monyet bau lu. Tergantung orang ini maunya apa. Enggak tergantung orang, tergantung dari binatang. Iya, tergantung binatang. Kan binatang. Iya. Hewan-hewan apa yang paling akrab sama kucing? Anjing. Salah. Itu musuhan ya? Keong. Kok keong? Pus keong. Pus keong. Jadi apa? Tadi oh, ada lagi nih gua. Apa ada lagi? Jadi kan? Jadi kan? Ah udah tadi nih. Binatang apa yang nggak bisa bayar parkir? Ular kaki 1000. Kenapa? Soalnya parkir 2000. Temanya binatang ya? Temanya sawit-sawit ya? Sawit-sawit binatang. Monyet, monyet apa yang lagi ribet? Monyet apa sih? Monyet tak spanduk. Wah. Ribet tuh. Lagi di snapping. Bang, ini kurang nih simetris nih. Ada tiga binatang. Tiga binatang. Namanya mirip tapi beda. Apaan tuh? Kambing, kumbang, kembung. Kambing, kumbang, sama kembung. Kembung apa? Ikan kembung. Oh iya. Aduh, kurang lucu ya. Kurang. Gak mana. Hewan apa yang di gunung tertinggi? Hewan di gunung. Kambing Himalaya. Salah, ada dua. Kudanil sama ranjungan. Kenapa? Bisa. Sudah kuda nil gunung tertinggi. Wah, kuda king. Akulah ranjungan. Lagi namanya ranjungan bukan ranjungan. Ini tadi gua udah ini apa screenshot yang lucu-lucu menurut gua nih. Oh, iya. Coba nih. Dari @akustres. Binatang-binatang apa yang bisa nganter orang pakai motor? Binatang apa sih? Kukang ojek. Ya. Oh iya, kukang ojek tapi lambat. Tiga tweet terbaik ya nanti akan diganjar. Ada duitnya. Akan diganjar oleh Bapak Pranowo. Akan diganjar oleh hadiah uang. Diganjar oleh Bapak Pranowo. Juara satunya 300.000, juara dua 200. Iya, makasih ya. Juara satunya 300.000, juara duanya 200.000, juara tiganya 750.000. Oh, enggak, 100.000 saja. Ya. Kita akan pilih nanti di akhir acara, jadi tungguin terus ya. Dan juga nanti hadiah ini kan banyak hadiahnya. Kita tuh bakal dibekan malam hari. Ada terus lagi nih, Pak. Sahur pada pagi hari ini kan banyak nih hadiahnya. Ya. Nanti juga ada, kita akan menelpon si Ayang ya. Okay. Ayangnya Primawan. Ayangnya Primawan. Primawan kan kalau tadi gue infokan sekali lagi. Gua akan infokan sekali lagi, Primawan ini sering ini kan, ngeblas, Ayang, pap dong, pap yeah, gitu. Iya. Dikirimin foto-foto cewek-cewek yang menurut dia cakep, di repost sama dia. Ya, tapi gimana cakep? Menurut dia kurang cakep, kok dia si anjing so ganteng lu. Kurang ajar nih orang sih. Lama-lama Primawan jadi ganti nama jadi Prisek nih, gua rasa. Itu udah. Oh udah, ya. Nih, Prisek nih, Ed Ceren. Ada nih, dari Ed Ceren. Binatang-binatang apa yang selalu nyantumin nama bapaknya? Apa sih? Binturong. Ya, kalau cewek binti turong. Waduh. Nanti pokoknya sawit yowit yang akan kita telepon itu dan dapat hadiah dari Bayu ya. Ya. Ke nomor Bayu kita juga nanti buat telepon silakan. Ya. Ya. Oh ya ini nomornya nih kita keluarkan sekali lagi nomornya ya. Kafir keluarin pil itu dia. 0851627861185. Ya. Itu nomor Bayunya Vindes ya. Telepon. Ah ya. Kita bacakan lagi ya. Si siapa? Surya. Pan. Nih, coba kita bacain aja. Gua nungguin. Bacain yang itu. Gua nungguin aja, gua mau tawa-tawa dong. Monyet. Enak ya. Bacain yang di Twitter yang coba kita buka yang di Twitter bacain. Ya, kita tampilkan di layar ya. Nah, tuh. Belum. Loh. Belum. Nah, ini dia. Sawit. Ini dia. Nah, ada di layar. Ah, kita lagi. Anjing semua hewan ini. Nah, hewan apa yang suka berkemas-kemas? Apa sih? Bebek packing. Wah, bebek packing. Masukin ke meja. Nyambut. Aduh. Nah, ini tuh di layar itu. Kita lihat. Dari Kidos. Lihat yang hobinya ngelawak pasti trans 7. Macan tukul. Macan tutul. Ya dari Broto, binatang yang suka buat cewek jawab ketika mau dibeliin tapi nolak. Enggak jah. Aduh, agak kurang ya. Kurang. Ya enggak apa-apa. Kurang ya. Jangan dikatain dong. Appreciate dong. Harus appreciate. Binatang apa yang gede banget? Ayam semesta. Gua SD dengerin ini sampai sekarang masih SD gua.
Berarti denger lah, karena lu denger. Kali ini apa? Gue denger itu. Enggak, lu tunjang pendidikan lu gimana sih? Dari dulu SD, sekarang SD lagi anjir. Nih, oke, okay, binatang apa yang ragu-ragu? Serang enggak ya? Iya. Yes. Wow. Serang ya. Ini bagus tapi kurang dikit lagi ya. Iya. Binatang apa yang enggak pernah kalah? Ayam jago. Iya. Oh. Keren, keren, keren. 182. Nih, binatang apa yang enggak suka make up? Bedak bercula satu. Iya. Bedak yang suka make up ya? Enggak. Kayak nih, kalau misalnya nggak kurang lucu, meow meow. Iya. Oh, gitu-gitunya. Kalau lucu, meow meow. Sama dong. Gimana cara bedanya? Apa bedanya? Lucu. Gue dimarahin mulu. Kalau nggak lucu, wak wak. Kalau lucu, Sony. Sony. Sony wak wak dong. Dan demi wak wak. Demi wak wak. Demi waktu dong. Aduh. Aduh ngedrop ngeliat pasiennya aja begitu. Demi waktu. Aduh drop. Aduh drop. Percuma itu guys, perpolcom nempel di situ. Bacain lagi, coba ada lagi gak yang di... Ini dari tweetnya aja, dari kita buat bacotin ya. Ada hadiah pokoknya ya. Juara 1 300, juara 2 200, juara 3 100.000 yang juara 1. Di at Maliasa, apa binatang apa yang nggak bisa jalan? Apa rusak kali ya? rusak kali ya gitu lah, nggak bisa jalan nih hewan. Dan rusak kali datang tuh mekanik ahas. rusak kali ya telepon shop and drive. Ini rusak kali ya? Iya, ini rusak kali. Didekatin. Ah, anjing. Anjing? Rusak. Anjing rusak dia. Ah, anjing rusak. Objeknya anjing apa rusak? Rusak. Hewan. Gue punya hewan apa yang apa? Yang suka nanya-nanya mulu. Apa? Hewan apa sih? Inanya anjing ya? Kena deh. Anji kali ya. Bacain lagi. Nih. Ah, ini dia. Seneng banget sewit-wit aku dibaca sama Bang Frimawan, Cie. Yeah. Darker Candace namanya tuh. Idi. Nih. Kalian pada mau ngomong gak sih? Enggak. Kok gini-gini aja dah. Gue mau ke depan. Mau ngapain, Cie? Mau ambil korek. Ini ada korek. Nyo, sadadanya, Nyo. Yeah, sadadanya. Oh, gara-gara pakai sendal ini. Oh, sadadanya. Ngomongnya sadadanya. Gading ngomongnya, aduh. Nyo, sadadanya, Nyo. Bisa tiba-tiba latak orang. Ini dari supir tembok nih, dia ngasih sawit-sawit nih. Negara yang ibu kotanya lebih dari satu, Peru. Ini kan binatang ya? Kenapa dia negara? Udah gitu tebakan waktu gue SD, sekarang gue masih SD. Iya. Baca lagi ya, sama. Boleh denger lagi. Kalau dulu, apa, ibu kota Peru, 5. Coba sebutin satu persatu. Iya. Aduh, jadul banget sama kayak, I don't know artinya apa sih? Iya. Gak tahu. Ah, masa gak tahu gitu? Gak tahu gitu doang, iya. Dan kalau I know apa? Aku tahu. Ya apa? Ya, naon apa naon apa ya apa? Oh, aduh terus. Kalau masih ada yang bercanda kayak gitu lo bobok punggungnya. Bolong sini. Asal esos lo udah bobok. Udah bobok taruh wastafel. Iya. Taruh wastafel. Ngapain taruh wastafel belakangnya? Kira-kira bobok. Ya lo ngapain taruh wastafel? Iya. Ya masuk ambil berhenti bobok aja. Jadi bobok ya kan biar berguna taruh wastafel. Taruh wastafel. Di mana ada orangnya biar berguna? Biar berguna. Mana ada orang punggungnya toto? Goblok. Dia berikan standar. Ada toto gitu. Siapa ya gitu. Bukan toto itu. Ini kok rambutnya gini-gini. Ngepet. Nih, Fajar Dwi Raharja. Hewan apa yang bisa nyanyi? Apa sih? Naga. Senaga cinta bersenang. Waduh. Oh, Paris Rem. Aduh. Ini kan kemarin Indra. Apa? Hewan yang ulang tahun. Baik, selamat lagi. Oh iya. Iya. Lu pakai kemarin sih, Indra. Iya, itu kan makanan juga tuh bebek selamat. Apa? Kan tadi ya hewan, bebek selamat. Tadinya hewan. Iya, hewan. Kemarin kan temanya bebek. Ah. Oh. Bebek tuh keluarganya nyerempet semua loh. Bebek, itik, entok. Oh iya, kan semua loh. Oh iya benar nih. Iya. Baru nyadar gua. Bebek, itik, entok. Iya. Kalau bebek tuh pas enggak mirip sama apa? Kayak Aduh sahur lagi. Aduh. Ini dari The Exnal, hewan apa yang paling sederhana? Apa sih? Ala kadalnya. Yeah. Ah. Kadal
segini-gini aja lah. Binatangnya apa yang nggak jadi kecelakaan? Oh, nyaris. Bebek selabet. Dia udah bebek selakaan nih. Eh, untung banget. Untung bebek selamat. Dia nyebut dirinya sendiri. Aduh, bebek selamat. Ayo Allah, ya Allah. Dia nyebut dirinya bebek. Kasih teh hangat, kasih teh hangat. Masih shock sampai sekarang. Sama itu sama yang hewan yang gak bisa jalan. Apa? Bebek distandarin. Ya, bebek distandarin. Ya, bebek distandarin. Kalau dipaksa jalan bahaya itu. Iya kan? Bebek distandarin gak racing lagi dong. Apa? Wah, Vincent, bobok ke punggung gue. Kasih wastafel. Kasih wastafel. Andi, gue ngebayangin lagi. Tuh, si Andi punya tuh apa? Binatang, binatang apa yang gak pernah salah? Apa tuh? Kucing garong. Iya. Kucing garong. Gak pernah salah. Tai! Salah. Kucing garong. Garong. Kucing garong. Ah, ini dia nih. Ini dia hewan yang suka DJ. Apa? Kelabing, kelabang. Ah, saat ini novel Pradipta 2. Hewan yang suka terbalik apa Des? Hewan suka terbalik. Itu yang kumbang. Salah. Apa? Kalajengkang. Oh! Ya. Baru nemu nih. Kalau yang tinggi apa sih? Kalajengkung. 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 Aduh, gimana ya nyari nih? Belum dapet ya, Indra? Belum dapet. Sedang naik motor? Ya apa? Kalah jemping. Ya. Aduh, say. Kalau yang disuruh kesini? Apa? Kalamari. Ya. Kalamari. Kalamari. Yang ini? Apa? Sama Nika Ardila. Apa tuh? Kalaku seorang diri. Oh. Kalaku seorang diri. Hanya bertemu. Yang kasih duit, yang kasih duit. Apa tuh? Kalah gua. Ya. Kalah taruhan. Aduh. Main capsa kayaknya ya. Iya, kalah gua. Wah. Apa? Trending topic nomor 1. Kemarin si Aris Mana trending 1. Iya. Finish nomor 1. Nomor 1. Terus apa? Sawit Jawit nomor 1. Nomor 1. Kok nomor 1 semua enggak bisa dong? Nih. Kasihan Pak, acara TV enggak ada yang trending. Iya, kasihan acara-acara lain enggak ada yang trending. Tapi ya karena mungkin enggak ada yang main Twitter juga kali. Iya. Jadi kita trending terus. Eh, Surya kan bapak lu ustaz kan? Bukan, dia bapaknya tukang martabak. Iya, tapi bapaknya RW. RW, bukan ustaz. Tapi suka ngaji kan? Suka ngaji. Ah, dia nanti kita bikinin apa? Muajid. Azan. Azan, azan. Lu. Jangan dah. Kenapa? Gak enak suara gue. Bagus. Lu nyanyi Bon Jovi aja bagus lu. Iya. Masa gue pakai suara Bon Jovi aja? Gak aja. Ya Bon Jovi gak pernah ajan. Kalau lu pakai suara Bon Jovi, terus Bon Jovi nyanyi gimana? Iya. Lu pakai kan, logika lu dong. Iya, Bon Jovi gak pernah ajan. Jadi maksud gue bukan suara mirip Bon Jovi, kan lu suara bagus untuk nyanyi. Lu bisa azan. Iya. Belum tentu. Ajan yang bagus sih, ini Risip Demayan, bagus suara. Rian Demasif. Iya, Risip Demayan. Kebalik dong. Iya. Kalau enggak Sasa Kleng. Ah, Kakak Sleng. Mana nih anak lo? Anak mana lu? Nah, Vivin Dadas ini kreatif-kreatif sekali memang ya, top iya, banget. Iya. Gua kasih 4 jempol sama jempol kaki gua ya. Kasih 3 jempol kayak paketan Bayu aja yang dicap 3 jempol ya. 75 GB untuk 30 hari. Mantap. 75 GB untuk 30 hari. Jempol habis. Bisa nonton bareng bisa nonton Ramadan bareng Vindes tanpa putus tuh. Wah, ya. Itu Bayu sama prediksi aja akrab banget ya. Iya. Kita jalan-jalan kemana, mau streamingan apa pakai Bayu. Hubungan kita baik-baik lebih baik sama baik-baiknya gimana baik lebih baik. Nah, di akhir acara akan ada hadiah saldo elektronik ya. Buat Vivin Dedes jadi kesetrum tuh nanti kalau bukan itu elektronik. Yang ikutan sawit yowit dengan tweet terlucu menurut kurasinya Indra dan juga Surya ya, pemenang pertama mendapatkan Rp300.000, pemenang kedua Rp200.000, pemenang ketiga akan mendapat Rp100.000 yang dipersembahkan oleh Bayu, sponsor utama kita nih ye. Wow. Makasih banget ini by the way, makasih banget Bayu. Aduh cepet banget ya, gak berasa ya. Sekarang jam berapa? Sekarang udah mau imsak nih guys. Oh serius? Oh masih lama, belum sahur anjing. Sejam lagi, sejam lagi. Sejam lagi. Tadi gue tidur santai kan. Gue pikir acara sahur mulai, acara ini mulai jam 4:30. Kan gue mikir sahur aja setengah lima, 4:30. Berapa sih? 4:30 masa? Iya sih. Lu apa sih? Akhirnya gue ingat. Iya. Gue ingat. Tidur santai itu gimana sih? Santai tidur sampai megangin ini apa? Dengkul gue. Oh, dengkul. Kan, oh, mulainya dari pangkal. Ya kan turun ke bawah. Oh, gitu. Okay. Dengkul. Masa langsung ke dengkul. Iya, enggak enak loncat. Harus ngeraba dulu. Iya. Lu kayaknya ini bukan dengkul gue.
gitu. Mana ya? Oh ini. Nih, dari Tumpah. Zian RMDN. Ya. Monyet-monyet apa yang berdiri di tepi jalan? Hah, monyet apa sih? Monyet top angkot. Ya. Aduh. Itu gue SMP, gue denger tuh. Aduh. Hewan apa yang gemar dari Dwi Ca nih? Apa? Toke. Toke. Waduh. Kembar, toke. Wah, wow. Kembar. Iya, toke rata-rata mirip emang. Iya, emang. Iya juga. Wah, geko, geko mirip. Tapi sesama toke, ngeliat toke lain, dia pasti tau, ini bukan yang sama sama kita. Kayak manusia, kan kita lihat beda-bedain mukanya. Iya, iya. Tapi kan mirip, sama. Ini kita memang manusia mirip semua. Enggak. Ya toke juga gitu. Kita ngeliat nih bangsa toke ngeliat kita juga ih sama semua gitu. Lu point of view siapa dulu nih? Toke. Toke. Ini toke nih lagi jalan nih. Lagi jalan nih ketemu toke lain. Ini beda nih orang mukanya beda. Karena dia ngaca enggak sama kayak gue. Tapi oh, kita ngeliat kan toke semua sama gitu kan? Iya. Iya. Nanti kita tanya tokenya ya. Jangan kemana-mana abis ini akan ada tanya Frimawan tetap di sahur nih. Ini yang kalian tunggu-tunggu bukan? Iya dong. Saatnya kuis nih eh. Dipersembahkan oleh kopi ABC susu. Nikmat susunya? Mantap kopinya. Matiin dulu. Itu kan biar mantap gambarnya tuh. Keren ya kita ya. Vincent. Apa Des? Kamu kasih tahu sesuatu. Kopi pegangnya ABC. Kok begitu? Apa? Pegangnya gitu. Biar kelihatan logonya. Itu bagi lu biasa aja. Ada. Ada ya? Oke. Okay. Tapi kalau gini kan juga aneh. Oh iya benar. Sama-sama anehnya. Jadi kopi ABC susu emang benar-benar mantap, apalagi dinikmatin pas lagi ngumpul bareng teman-teman kayak gini. Jadi lebih hangat ya. Gitu kebersamaannya ya nggak sih? Vivin Dedes yang lagi sahur, ayo bikin juga kopi ABC susu kayak kita gini ya. Ya, yang mau ikutan kuis langsung aja. Telepon kemana? Langsung telepon ke 0851-6278-6185 ya. Ya. Passwordnya kopi ABC susu. Nikmat susunya, mantap kopinya. Langsung telepon kemarin. Lagi lihat Arsenal kalah 3-0 nih. Aduh, parah Arsenal. Parah Arsenal. Buyar. Oke, telepon ya. Pertama. Nikmat. Kopi ABC susu. Nikmat susunya, mantap kopinya, passwordnya. Kopi ABC susu. Kopi ABC susu. Susunya Sahyati. Waduh. Kopi ABC susu. Susu. Hawo. Hawo semua mah. Hawo Firmami. Everybody.
Halo. Kopi ABC susu. Nikmat susunya, mantap kopinya. Nikmat susunya, mantap kopinya. Nikmat susunya, mantap kopinya. Kopi ABC susu, nikmat susunya, mantap kopinya. Belum. Tadi udah. Putus. Ya. Kita buka kesempatan lagi ya, mau nelfon kemari. Wah. Kopi ABC susu. Susunya segudang. Cucu. Aduh. Kan gua udah tadi. Susu-susuku. Cucu-cucu. Tadi gua udah gitu 3 kali enggak direspon. Susu-susu. Oh, itu maksudnya itu. Iya. Boleh. Lidah aku udah gua lipat begitu. Susu-susuku. Kopi ABC susu. Kopi ABC susu. Oh, belum ada. Nah, ini dia. Oke, kalau gitu. Ya, sekali lagi kuis ini, kuis Nie dipersembahkan oleh Kopi ABC Susu, nikmat susunya, mantap kopinya. Yeah. Pokoknya sekarang juga, kalau lagi di kosan, lagi ngumpul sama teman-teman, lagi sahur bareng, langsung bikin. Kopi ABC Susu. Oh. Ada, gue bisa merasakan ada nih. Bahasa ini kode nih. Iya. Kopi ABC Susu. Gue bisa mendengar ada orang di sana. Ada orang di sana. Wah, di gua dia di gua. Monitornya matiin. Ya, monitornya matiin. Kita enggak dengar berarti. Loh, iya juga. Iya sih. Kecilin aja, monitor kecilin. Kopi ABC susu. Ah, itu dia. Aduh, ada orang itu. Ada orang itu. Kopi ABC susu. Halo. Ah, kopi ABC susu. Kopi ABC susu. Mas, hei. Nikmat susunya. Mantap kopinya. Nggak dengar dia, dia nggak dengar nih. Ngopi dulu, makanya ngopi, ngopi. Ya, gimana? Apa kita lempar dulu, nanti kita akan lanjutkan. Nanti kita balik lagi lah ya, ya? Nanti kita balik lagi. Sekarang kita serahkan dulu nih. Silakan. Ke Tanya Frimawan. Nanti kuisnya ya, tungguin ya. Sono dulu aja ya. Ya, oke. Okay. Nah, tuh. Gaman tuh. Halo? Enggak, lu enggak halo. Enggak, langsung. Enggak. Halo? Enggak, udah. Ya, udah. Tanya Prima. Mantap susunya, mantap kopinya. Udah gitu, mana salah lagi mantap kopi, mantap susunya. Lu mantap susunya aja. Mantap susunya. Nikmat susunya. Nikmat susunya, mantap kopinya, ayo apa? Halo, ya. Nikmat susunya, mantap kopinya. Halo. Kamu lagi buat saya emosi. Kopi ABC susu, passwordnya. Nikmat susunya, mantap kopinya. Oke, masuk. Ada suara nih. Hah? Suaranya dibilang enggak. Oh, enggak ada suara. Oh, ya udah. Ya udah, nanti kita lanjutkan kuisnya lagi ya. Ya. Kita lempar dulu ke sana. Kuisnya mantap. Mantap lu emang mantap. Ya. Udah, kesana dulu aja. Nanti kita balik lagi. Sana. Ya. Ya. Tuh. Dah, sono. Ayo tanya Primawan. Tadi udah dilempar di question book. Akun IG-nya Vindes. Tanya-tanya Primawan. Kemarin kan ada tanya Om Leo. Sekarang Om Leo-nya lagi ngejawab. Lagi ke Danau Toba. Jadi bisa. Toba. Ngapain dia? Buat danau kok coba-coba. Nah, itu dia. Udah dilempar-lempar. Pertanyaan di question box-nya Vindes. Mungkin udah bisa dimunculin kali ya. Pertanyaan-pertanyaannya. Oke. Mana nih? Mana? Tanya Primawan. Halo. Biasanya kalau orang nanya gue tuh nggak jelas gitu tuh. Mana ada nggak pertanyaannya? Coba kita lihat Tanya Primawan ada yang udah masuk. Lihat di handphone. Emang nggak capek kak jadi orang lucu? Wah. Nah. Pertanyaan bagus nih. Emang nggak capek jadi orang? Capek sih. Capek. Nih gue jawab agak serius nih ya. Jadi gini bang. Kita kan gini-gini kan namanya pekerjaan. Iya. Kita ngelakuin kayak ngelucu-ngelucu gitu kan di panggung. Iya. Di atas panggung lucu, kalau di bawah panggung kita kan ketiban kan. Iya, kalau di bawah panggung ketiban. Iya. Biasanya orang sound yang tidurnya pakai hemok dari spanduk tuh. Iya, orang sound.
Tidurannya iya, biasanya gitu tidur di situ. Capek, apalagi kalau misalnya dianggap seluruh hidup kita tuh harus ngelucu terus. Nah, iya, itu capek betul. Tuh. Betul. Tanya Mas Surya, Surya yang selalu tampil di televisi harus terlihat lucu. Lo kan sehari bisa berapa acara? Dan lo harus selalu tampil kocok kan? Kocak. Capek ya? Capek lah. Capek kan? Suka sebel, ya gimana itu resikonya kali ya? Iya, resikonya kali ya. Enggak, lagian tukang sedot WC juga enggak tiap hari nyedot-nyedot tai juga gitu kan. Iya, bener kan? Maksudnya ya namanya kerjaan. Ya, maksud gua enggak ke sedot WC. Di rumah enggak kakinya gini? Iya, gitu. Enggak, tukang beca juga kalau pulang, nih bawa papa bawa makanan enggak? Papa bawa penumpang nih, iya, gitu, ke rumah. Iya, enggak. Tolong dibedakan. Tolong dibedakan, mana pekerjaan, mana orang biasa gitu. Tapi lo di rumah lucu-lucu gitu gak sih? Enggak, ya, gue elah. Di meme aja gitu maksudnya biasa. Oh iya lah, gue di rumah kamera. Pasti lucu. Anjing itu kalau gak bikin, kamu tuh gak bikin ter. Dua. Cia. Pasti lucu-lucu terus ya. Iya. Pasti lucu-lucu. Ada pertanyaan lagi ya? Pertanyaan berikut ya. Primawan ya. Bagus jawabannya. Bang, kenapa apa tuh? Bang, kenapa nerima tawaran di Vindes padahal pasti banyak tawaran yang ya enggak siapa. Vindes doang yang tawarin. Lu jangan ngejudge karir orang. Iya. Vindes doang belum yang tawarin. Belum tentu dia dapat tawaran lagi. Iya. Ini doang jadi ya udah dah gitu daripada dia yang jawab aja. Kalau lu yang ngomong itu kesannya lu jahat gitu. Dia enggak dia main ngejudge karir orang. Iya. Udah pasti ada tawaran lain belum tentu. Iya. Bagus. Ada. Jawabannya bagus memang. Iya. Jujur aja lah kita. Sur, lu enggak ada program sahur tuh, Ben? Enggak. Kenapa? Enggak ngambil. Oh, enggak ngambil ya. Tapi ditawarin kan? Alhamdulillah. Iya. Beberapa kali. Gua soalnya denger dari TV-TV pernah nelponin gua. Terus si Surya. Ngapain sih TV-TV nelponin lu? Ngapain lu sentral ke TV? Surya dong gitu. Gua bilang, "Wah, gua udah nyerah nih. Surya mau ada apa? Quality time with his family." Lu kayak kurang gula deh, Des. Dari ngantuk lu ya? Benar-benar kayak si Net tuh minta-minta gua nawarin lu. Apa hubungan? Bilangin Surya di sahur. Dua batang aja kata dia. Bukan. Ya, dua batang. Kayak gua dijual per batang. Tanya Primawan lagi. Lagi. Dua batang ya, tai. Biar keren kayak lu gimana, Bang? Wah, gimana? Definisi keren tuh gimana sih? Iya, definisi. Lu keren, lu berdua keren banget menurut gue ini. Ya. Ini benar dari kacamata orang yang berbohongnya. Lu berdua tuh yang berbohong dong, yang jujur dong. Iya, jujur. Lagi lagi benar kok berbohong. Juga sih lu, Es. Di Surya gitu. Kayaknya selalu preppy gitu rambutnya. Iya. Indra dengan kamarnya gitu, ayang-ayangnya cantik-cantik. Wah, daya tarik untuk kaum Adam itu luar. Hawa. Kaum Hawa tuh. Ya mungkin kaum Adam juga ada yang tertarik. Oh, lu mungkin ada. Ada gua sebagai role model atau sebagai dari ya gitu. Enggak tahu, itu kan masyarakat yang menilai. Kita kan Indra tuh grunge banget loh dia. Wah, asli. Anaknya grunge banget kan. Iya. Ini sosok pang Indonesia saat ini menurut gua. Lu berlebihan. Kalau lu ngomong gitu lu berlebihan. Lu berlebihan. Kalau muji-muji cuma jangan terlalu gitu loh. Maksud gua dia enggak tahu, yang penting jadi diri sendiri aja gitu. Karena tiap orang kan beda-beda ya kan. Saya lu berhenti di situ kan. Maksudnya? Berhenti di grunge gitu. Dari SMP gua udah kayak gini. Udah ke Vindes juga waktu itu SMP. Enggak dong, belum ada. Enggak. Vindesnya ada. Waktu lu gimana sih? Tadi lu SD tetapnya SD. Enggak, misterius emang waktu itu kan relatif. Ayo berikutnya. Ih, gua sikut nih anaknya. Enggak perlu dah, gua sikut sendiri dah. Ngapain lu sikut diri lu sendiri? Lu minta. Lu kan ekspresi gua. Oh iya, ekspresi. Lu sikut terus pakai pasta giginya dong. Sikat dong. Ya. Gimana caranya biar enggak insomnia lagi? Sur, gimana caranya dia insomnia? Berhentiin programnya. Selesai. Iya. Gua berhenti programnya tidur langsung. Kagak ada urusan. Waktu itu live ya? Live. Sama Adit ya? Sama Adit, jam 12 sampai jam 5. Tapi itu kan masih lu pake insomnia itu sampai sekarang? Iya. Ya gimana lagi? Kenapa gak pake Surya Dini aja sih? Udah pernah gua coba. Kenapa gak pake? Gak banyak jobnya. Oh. Kenapa gak pake insomnia Dini gitu? Kebanyakan. Gak usah pake Suryanya, insomnia Dini. Insomnia Dini. Ngapain? Gak tahu siapa Surya dong, Dar. Loh, karena udah ada Surya Saputra. Lo mah jadi ketuker-tuker kan Surya Saputra? Iya. Enggak ketuker. Orang-orang juga tahu gantengan Surya Saputra daripada gue. Lo gak boleh gak percaya diri dan realistis gitu dong. Bukan. Artinya gak boleh. Gak boleh. Realistis. Salah mungkin. Udah dikit gue pukul udah. Mungkin karena efek ngantuk kali ya. Tapi kata almarhum Krisya, dia ini kan kelelep. Surya Tenggara. Jamrut juga cocok sendiri badannya. Kata
Jamrud itu kan juga dia ulang tahun terus. Apa? Surya ini. Jangan dipaksain, jangan dipaksain. Jangan juga aja. Hari ini Surya ini. Disambut lagi sama kayak ini, keren kan? Thank you. Jawab lagi, mana pertanyaan lagi? Tanya Frimawan. Pertanyaan ribuan ini, luar biasa. Oh, emang iya? Ada Ridwan. Udah ribuan, Ridwan. Bukan. Sampai Ridwan. Ribuan. Udah enggak ada, empat aja. Emang cuma empat? Oh. Enggak, sebenarnya banyak sih, tapi dipilih-pilih yang... Soalnya kalau yang nanya ke gue tuh, bang, kuping lu pernah kepaksa monyet nggak? Aduh, aduh. Lu ah. Lebay banget, lebay banget. Eh, spuyer, gue gampar lu ya. Spuyer. Enggak, kalau nanya ke gue tuh nanyanya aneh-aneh gitu. Bang, pala lu pernah jadi marmut nggak? Gitu-gitu. Coba lu nanya, Surya, misalkan nih, cara bertanya yang benar. Dari mana tadi? Nih, kita mulainya tuh dari awal dulu. Ah. Kita nanya dulu yang santai-santai. Dari mana tadi, Pak Surya? Dari rumah. Rumah, ya kan? Di mana, daerah mana itu? BSD. BSD. Mm-hmm. BSD, udah berapa tahun tuh masih SD aja? B-nya? Namanya BSD Bumi Serpong Damai. Nah. Bukan Bumi Sekolah Dasar, goblok. Bukan. Siapa tahu kan Bumi Sekolah Dasar lah. Merah putih. BSD Bumi Serpong Damai. Lu ngapa biarin gua ngobrol sama dia sih? Ini kan ngajari caranya benar. Tanya yang benar gitu. Iya. Nggak tiba-tiba BSD. Rumah sendiri? Rumah gua sendiri. Nyempir tadi sendiri? Distirin sama Henry. Oh. Pakai ngerokok lagi lo. Kok dramatis banget lo. Lah kan kita kan nongkrong ya kan. Ini kan nongkrong kan namanya anak kosan gitu. Nongkrong-nongkrong. Gua enggak pernah ngekos lo seumur hidup. Ah. Kurang berwarna. Gua asik ya? Hidup lo kurang berwarna. Kurang masa berwarna. Iya? Kasih tahu dah. Kosan gua. Dari gua ngekos di situ sampai sekarang enggak pindah-pindah. Ya urusan lu. Ada info-info yang gua nggak pengen tahu. Lu mau pindah, mau nggak pindah? Jadi kita kan sharing, ya kan namanya sharing kan, gitu. Lu jangan nyender. Kenapa? Chatnya masih basah. Apa iya? Iya. Ntar geser ke belakang. Tunggu sampai belakang di luar lagi. Iya. Ini soalnya tembok geser namanya. Teges. Oh, tembok geser. Ada singkatan-singkatannya. Kasih tahu dah. Iya. Gimana dulu waktu masih muda emang nggak pernah ngokos, tinggal di rumah mulu. Iya. Enggak pernah ngekos gue. Sian amat itu rumah lu tinggal-tinggalin. Enggak, maksud gue tinggal di rumah, bukan rumahnya gue tinggal-tinggal. Iya, sesekali kalau gue kerja, gue tinggalin rumah gue. Ngikut nggak dia? Ngapain rumah gue ngikut? Kan ditinggalin, aku nggak mau ditinggalin sama yang punya rumah ini. Dara, lu pernah di black appendix lu belum di YouTube? Appendix apaan? Usus buntu. Biasanya gue muter lewat jalan lain tuh. Bukan gang buntu, usus. Namanya juga anjing lah, gue mendingan sahur kalau begini najis. Ngapain gue diundang begini buat ngobrol sama dia? Lah kan kita namanya kan ini kosan kan nih apa? Tongkrongan namanya, tongkrongan kita sharing-sharing masa-masa. Lu nanya-nanya mulu personalia lu. Masa-masa muda kita. Pernah ngelamar di kerjaan mana, Pak? Gua. Iya, kayak di interview gitu. Kan pernah dulu perusahaan ini bayar listrik. Perusahaan bayar listrik. Coba gue jadi bosnya nih. Lu ceritanya ngelamar kan, ya, kan ya, pasti ya. Ada nih, kan ada interview gitu. Pagi Pak, ini saya baca ininya ya. CV ini CV saya Pak. Nih CV saya Pak. Ya, saya baca dulu. Nama lengkap Surya Dini. Surya Dini. Iya Pak. Pengalaman? Belum ada Pak, saya baru selesai kuliah. Baru selesai kuliah. Berapa tahun itu kuliah? 4 tahun setengah Pak. 4 tahun setengah. Hobi? Hobi saya sepak bola Pak. Sepak bola. Musik. Sepak bola, musik. Mematung. Matung. 12 jadi patung gitu gak? Maksudnya? 12 jadi patung. Enggak Pak, itu permainan anak kecil. Itu permainan anak patung. Kirain itu hobinya juga. Bukan, ya kan? Jadi patung sih goda-godain sama ayah jajak. Apa iya, itu? Gitu. Iya, jadi patung. Dulu, kalau kelihatan gigi gak boleh. Gak boleh kelihatan gigi. Gak boleh kelihatan gigi. Ini Bapak ngelamar jadi staff di sini berarti staff, ya? Pak. Iya, staff. Iya Pak. Udah berapa lama gak jadi staff? Belum pernah Pak, kan saya baru mau ngelamar. Jadi staff, kalau saya udah ngelamar, saya udah kerja, ada pengalaman kerja, baru saya jadi staff. Baru jadi staff. Udah lama nggak ketemu ibu? Baru saya ketemu ibu, ibu saya di rumah. Ibunya di rumah? Ketemu dong, kan serumah. Iya. Yeah. Kalau misalnya saya datangin ibu kamu sekarang, apa perasaan kamu? Wah. Surya dari kecil jualan opak. Oh, emang saya Arab, Pak. Keluarga Cemara saya dagang opak. Dagang opak. Kumis enggak opaknya?
Opi. Opi kumis. Aduh. Kenapa bapak yang kesel? Kenapa saya yang kesel? Ya, bapak nih. Kenapa lu yang haduh? Ini bahasa lu aja lu haduh. Aduh, agak gimana gitu ya. Jadi diterima nggak, Pak? Terima, boleh. Bapak besok kerja jadi apa? Jadi staff. Bajunya harus gimana, Pak? Saya bajunya dimasukin. Iya, Pak. Bajunya modelnya kayak gimana? Baju bebas. Baju bebas. Tapi bebasnya gaya bebas. Maksudnya gimana, Pak? Sambil berenang. Sambil berenang. Iya. Gaya bebas. Gaya bebas. Gatel. Kesel. Kesel. Biasanya nggak ada yang gatel di sini. Nggak ada yang gatel. Nggak ada yang gatel. Semuanya bersih. Digaruk. Ada yang gatel ya? Iya, digaruk aja sama Satpol PP katanya. Oh, garukan Satpol PP. Iya, digaruk Satpol PP. Udah pernah dicekokin Insto belum, Pak? Apa pantas? Pernah sih dulu tuh. Terus kejadian. Terus kejadian. Kok dia dicekokin ya? Iya. Aneh banget ya. Di mana-mana cowok yang nyekokin lu, aneh banget lu. Besok bisa langsung kerja di tempat saya. Gaji saya berapa, Pak, sebulan? Maunya berapa? Ya sesuai UMR aja, Pak. UMR Bapak berapa? 30. 30 berapa? 38 UMR. UMR. Umur! Umur jangan disingkat-singkat, lu ngomong lu per karakter. Kan kita nanya, dia minta gaji berapa? Sesuai UMR kan beda-beda UMR. Di Jakarta 5 juta. Iya, di ini kantornya di mana? Di situ Cina. Kantornya di Cina. Nah, ini kita di Guangzhou. Cina Selatan tapi laut. Laut Cina Selatan. Cina Selatan di situ. Mulai bekerja bisa mulai besok. Jadi apa? Jadi staff di sini. Ya, kamu staff. Bawahan atasannya. Atasannya apa, Pak? Kemeja. Aku gampang enak nih. Atasannya hitam putih. Atasannya hitam putih bawah. Atasan sama bawahan. Atasan hitam putih Del Piero. Bawahnya apa? Iya, atasan hitam putih Del Piero. Hitam putih. Atasan putih bawah hitam. Kalau enggak Jupe Udinese itu hitam putih, hitam putih. Atasannya hitam putih, bawahnya bisa buat garasi kan tuh. Bawahnya bisa buat garasi. Buat garasi. Kita ngomongin baju. Bukan buat garasi. Kan bawahnya ada tuh. Nggak, lo gua cabut gerambung sulu sini. Basement, ada basement, Pak. Biasanya tuh. Iya kan? Iya benar, bawahnya ada. Iya, bawahnya basement. Lu enggak ada bantu-bantu guanya. Ini lagi di interview, lu interview, mau kerja enggak? Udah kerja dia, udah kerja. Oh, udah kerja. Udah mulai langsung nih. Udah boleh. Katanya besok. Jam 6 sore. Pak, kerja tuh jam 8 sampai jam 5. Jam 6 saya ngapain? Saya sip 2. Masuk jam 5, pulang jam 5. Masuk jam 5, pulang jam 5. Pulang jam 5. Saya masuk terus pulang. Pulang. Maksudnya 5 subuh, keluar 5 sore. 5 subuh, pulang 5 subuh juga. 24 jam. Langsung pulang. Langsung pulang saat itu juga. Pulang saat itu juga. Ngapain saya ngantor buang-buang transport doang, Pak? Jangan dibuang-buang. Hemat-hemat, kita harus hemat-hemat. Bukan hemat-hemat, maksud saya itu istilah buang-buang. Buang-buang air, bukan dibuang-buang airnya. Nggak sengaja keluar sendiri tuh airnya. Jangan disengajain makanya. Namanya kita kan bersosialisasi itu harus. Apa hubungannya sama sosialisasi? Tapi gini, ini udah hari kedua nih. Ya, udah hari kedua sahur nih presented by Bayu. Gimana? Ada yang kurang nggak menurut kalian? 71, 73K yang nonton tuh. 73 ribu berarti. Banyak juga. Oh, kemarin 45 ya. Sekarang naik. Sekarang naik. Naik apa? Naik viewernya, biar gua aja deh. Bukan orang naik apa? Bukan yang kemarin 45. Iya, naik. Bukan naik itu. Kalau nggak naik, diomelin sama masuk pesantren, masukin pesantren sama bapaknya kalau nggak naik. Pesantren. Gua diancem gitu dulu. Kalau nggak naik, masukin pesantren. Iya. Kalau nggak masuk pesantren, masuk siang. Iya, sekolahnya petang. Iya, siang makanya dimasuk siang. Gua dengkulin ya bos. Jangan dong. Gimana coba? Gimana sahurnya hari kedua, Desta? Menurut gua sih perfect ya. Ini udah perfect. Senang banget ya bisa punya kebebasan dan berkarya kayak begini. Iya. Gak ada yang ngatur-ngatur. Lu lihat apa sih? Gini teman-teman gua sih mau pada semangat kerja. Oke, iya. Enak banget ya. Enak banget.
Bebas ya, bebas. Enak banget punya bos. Iya. Jadi bos gini enak. Pokoknya kalau mau bebas dan nggak ada yang ngatur mah, nggak usah jadi bos. Hmm. Pakai Bayu aja karena Bayu bisa kasih lo kebebasan. Pakai Bayu sekarang, pilih kuota dan paket sesuai kebutuhan dan keinginan lo. Bayu semuanya semaunya. Pakai Bayu sekarang, pilih kuota dan paket sesuai kebutuhan dan keinginan lo. Bayu semuanya semaunya. Keren banget pokoknya. Jadi besok Surya kerja ya, jadi start. Udah bisa langsung kerja deh. Oke. Okay. Kerjaan saya apa? Ngitungin orang. Oh. Jadi bos yang ngatur-ngatur orang. Nah tuh. Gitu. Enak. Tuh, enak. Tinggal ngatur-ngatur. Jadi bos yang ngatur-ngatur. Lu gini ya gitu. Lu yang nyuruh-nyuruh ntar. Ah, enak banget. Banget. Enak. Gaji 800 juta. Bisa. Lah, kan gua bukan bosnya. Gua lelepin di sambut aja. Pedes-pedes mata lu. Aduh, pedes. Belum. Aduh. Nanti gua mau sahur lah, tanya. Iya, sahur dulu. Kita sahur yuk, sembari sahur. Nanti kita balik lagi tetap di Vindes. Sahur nih, Presented by Bayu. Iya, aman. Pokoknya sesuai sama yang kita diskusikan kemarin, kan? Aduh, ini benar nggak ya tempatnya? Susah banget. Oke. Iya. Ini gue udah sampai kantor Vindes kok. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Sudah ada janji ya? Iya, betul. Mari silakan. Oke, makasih ya. Kenapa nggak bajunya aja yang kita balikin? Nanti desainnya kita taruh di dalam. Oh, gitu. Oke. Makanya Bro Vincent, kita tuh sangat butuh para saker kita ini. Supaya timbul ide-ide fresh dari mereka, ya nggak? Tepat sekali. Nih, seperti minuman segar ini, Desta. Nih, kopi cold brew yang bisa nyegerin ide-ide kreatif dari para saker. Kopi cold brew, bahasa cold brewku. Kalbu ayam. Jadi gimana, Mbak, untuk proyek ini? Kapan mau kita jalankan? Secepatnya. Yeah!
kembali lagi saatnya kuis nih ye. Dipersembahkan oleh kopi ABC susu, nikmat susunya mantap kopinya. Iya, kita membuka telepon ya karena kita teknis biasalah ya. Ya kan namanya produksian orang miskin begini, jadi kita kadarnya teknisnya tadi susah banget karena penelpon itu banyak banget, ada sekitar ribuan ada tiga orang tapi susah kita tetap jangan tiga doang mah dikit dong gimana sih ribuan jadi nah. Kita langsung aja taruh biar beneran biar organik nih kita ya. Begini nih taruh dulu teleponnya ya bentar ya, ini banyak banget yang masuk, luar biasa, sabar dulu ya. Ya. Kita mau kasih tau dulu bahwa kopi ABC susu benar-benar mantap ya, apanya kalau dinikmatin pas lagi ngumpul sama teman-teman gitu ya. Jadi lebih hangat ya nggak sih kebersamaannya. Pemirsa yang lagi sahur, ayo bikin juga kopi ABC susu kayak kita nih ya. Yang mau ikutan kuis, telepon ke 0851-6278-6185. Passwordnya kopi ABC susu. Nikmat susunya, mantap kopinya, langsung kita buka penelpon ya. Nah, ada telepon nih, tunggu. Kita aja langsung tuh. Bentar ya. Kopi ABC susu? Kopi ABC susu? Halo, nikmat kopinya mantap susunya. Salah, terbalik. Nikmat susunya mantap kopinya. Kopi ABC susu? Nikmat susunya mantap kopinya. Ya. Kedengeran gak tuh? Kedengeran ya? Oke, pertanyaannya disimak baik-baik ya. Apa pekerjaan Desta di KTP, kartu tanda pengenal? Apakah A seniman atau B pelawak kondangan? Siapa yang bikin soal ini? Ayo. Ini apa? Dulu, status pekerjaan. Seniman. Salah, pelawak kondang dong. Kita belum tanya namanya dia siapa. Oh, iya, nama lu siapa? Oh, nama Fauzan. Fauzan di mana, Fauzan? Rumah. Iya, gue tahu. Gue sebur kopi nih. Di kota mana, daerah kota mana, di mana gitu? Oh, iya. Di Depok, Om. Di Depok. Fauzan, tadi jawabnya pekerjaan Desta di KTP adalah seniman. Seniman katanya. Kamu mau 500.000 rupiah? Mau banget, Om. Kerja? Enggak, bukan ini kan dia ikut sama kuis. Dapat 500.000 rupiah. Ya, makasih ya, Fauzan. Makasih. Tonton terus ya, pokoknya nonton terus. Ya, jarang matinya gimana sih? Sahur nih ya. Ya, gitulah. Ya, thank you, Fauzan. Oke, okay, aman akhirnya. Ya, begitulah ya. Kita produksian ya. Namanya juga dinamika live. Ya, live-nya juga kita produksian begini. Ya, benar. Kadang-kadang ada aja trouble, tapi itu udah tetap bisa kita atasi. Kita kopi ABC susu dulu. Ya. Yuk, kita kesini. Kita sekarang Zuman sama Vivin Dedes. Nah, ya. Udah sepi di sini nih. Mana nih orang-orangnya? Primawan, Surya. Ya, namanya juga. Vincent, gimana ya? Vincent? Gimana ya? Namanya juga anak muda yang mencoba berkarya. Asik. Vivin Dedes yang mau ikutan Zoom di sahur dan buka bareng Vindes, ya, cek aja di www.vindes.id atau download aplikasi Vindes di App Store atau Google Store ya. Ya. Dan ini saya sudah nih ngobrol sama Vindes. Bawa sini aja makanan lu, Sur. Enggak. Masih ngunyah, Din. Ngobrol lagi sama Frimawan. Duduk situ aja, duduk tuh. Ngobrol lagi sama Frimawan. Paman, ngobrol sama dia mas, ulang-ulangin pahala. Kita mau ngobrol sama Vivin Dedes ya, yang lagi nonton nih, Zuman ya. Zuman ini, dia mungkin karena tersuspek COVID, jadi Zuman. Isoman. Ih, gemes. Pas Surya masih ngunyah tuh kayak Ciku. Cikunya. Cikunya. Gue mikir lagi, apaan ya? Ape Adam Sari. Mana okay. Nih, udah ada di Zoom? Mana? Kita naikin ya. Ntar gak bisa lagi nih? Udah. Oh bisa. Bisa. Oh itu udah. Ah itu dia, halo. Hai. Naikin dulu dong. Naikin udah. Gambarnya. Oke. Okay. Diklik. Enggak, lu udah gak usah ngajarin. Mereka lebih gak tahu. Lebih tahu mereka. Oh iya. Ah, udah seger banget pagi-pagi nih. Ih, seger banget pagi-pagi hari ini. Lagi di mana kamu ini? Lagi di rumah. Oh, di rumah. Siapa namanya? Namanya Aziza. 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 Rumahnya di mana, Aziza?
Aziza dari Cirebon, Kak. Oh, Cirebon. Cirebon. Wah, yang terkenal udangnya tuh ya. Udang. Benar, Cirebon udang. Iya. Emang ya? Iya. Udang benar ya, Aziza ya? Iya, sama empal gentong. Benar. Punya trust issue. Empal gentong. Trust issue, trust issue. Udah lama di Cirebon? Kenapa, Kak? Dari kecil di Cirebon? Iya, dari kecil di Cirebon. Jam berapa sekarang di Cirebon? Sama, sama. Lu pikir di Australia. Tuh, lu ngomelin gue. Giliran lu jam berapa? Gua nanya gak boleh. Emang gua gak boleh banget orang nanya. Kamu sahur apa, Cirebon? Sama Aziz telur tembak. Tahu gak telur tembak? Telur tembak? Telur tembak. Coba lihat, mana ada gak? Digorengnya pakai mesiu gitu. Oh, dardar katanya. Dardar. Waduh, ketularan ini. Eh, coba lihat dong kayak apa sih? Ada gak? Ada contohnya gak? Gak ada, udah burak. Burak apaan tuh? Burak tuh udah hancur. Udah hancur. Coba lihat dong, diputar dong sekeliling kamu kayak apa sih? Ya, house tour. House tour. Room tour. Biar viral kayak rumahnya Surya. Jangan ngomong-ngomong gitu, Des. Rumahnya kecil, Kak. Ya enggak apa-apa. Rumahku juga gede kok. Rumahku juga kecil kok. Coba diputer dong. Rumahku kecil tuh. AC dibagi dua atau sama sebelah ya? Enggak apa-apa, hemat, bagus. Benar. Iya, benar. Kamu dapat yang C-nya doang ya? Iya. A sama C. Kan dibagi dua. Iya, bukan sama C begitu. Iya, maksudnya enggak dibagi dua gitu. Ah, halo. Hai. Wah, ini anaknya Aziza ya? Ini anaknya ya? Itu suaminya ya? Iya, itu anak sama suaminya. Sama suaminya. Jadi kita berdua tuh suka nonton itu, suka nonton Pindes gitu. Ah, Orden kamu terlalu modern, yang gambar bango-bango dong. Yang warna pink ya? Iya. Warna pink. Itu ada fitrasnya nggak di belakang? Nggak ada, ribet banget sih. Jangan kali fitras. Fitrah dong. Aduh. Aziza. BTW kasurnya ada. Gimana, Kak? Apa? Mau nanya kasurnya. Ah, boleh. Boleh. Kasurnya nggak di channel sebelah. Kenapa? Nggak di channel sebelah. Jangan dekat-dekat, ini yang gerbek-gerbek. Gerbek-gerbek sahur kali, gerbek sahur. Di channel sebelah. Oh, enggak. Dari channel sebelah lu tanya. Enggak di channel sebelah. Dari channel sebelah. Enggak di channel sebelah. Pertanyaan apa, Aziza? Enggak sih, cuma nanya itu aja. Enggak, tadi nanyanya apa tadi? Tadi kita jadi berantem nih gara-gara kamu nih. Iya. Tadi nanyanya apa, Aziza? Ah, tadi cuma nanya aja, Kak. Apa namanya? Kak Surya nggak ke channel sebelah? Enggak. Enggak ke channel sebelah, lu salah pertanyaannya. Ya, nggak usah. Transuju, maksudnya Transuju. Bukan. Yang sama Pak Haji. Oh, Net. Yang sama Pak Haji sama... Indosiar. Transuju. Ya, Transuju dong. La TV. Bukan, udah nggak ada La TV. Udah, jangan disantan. Programa 2 kali. Enggak dong. Pestun. Udah diambil sama Net kan? Oh iya. Aziza, kamu kalau lebaran mudiknya kemana berarti kalau di Cirebon? Iya. Mau nggak mudik dong kan orang Cirebon. Kalau udah di Cirebon ya nggak? Dia udah di daerah asalnya nggak mudik lagi dong? Oh iya juga ya. Siapa tahu dia orang Jakarta, dia lagi kerja. Di Bandung sih. Nah, berarti harusnya mudik ke Bandung dong? Ya, mudik ke Bandung walinya. Kapan mudik ke Bandungnya? Nanti abis lebaran. Loh, kan biasa sebelum lebaran, biar lebaran di kampung. Soalnya aku kerja, Kak. Bisa nggak minta sama kantornya? Ya nggak, urusan dia. Udah, nggak usah terlalu involve. Kan yang interview dia. Oh kan? Iya benar. Kok gue interview? Kamu gimana puasa 2 hari? Gimana kondisi aman-aman semua? Lagi nggak puasa karena lagi masih mengasihi. Oh, mengasihi. Emang anak umur berapa, Aziza? Umur 10 bulan, Kak. Ih, baru ya? Lah iya, baru. Namanya 10 bulan. Iya, bukan, maksudnya baru, belum lama lahirnya, gitu. Gimana itu waktu buatnya? Vincent. Gak usah diceritain, boleh gak? Mau dimasukin ke SMA mana itu anaknya? Gak ada niatan, belum ada niatan. Udah bisa ngapain aja, Aziza? Udah lagi mau belajar jalan. Enggak, suaminya. Weh, anaknya dong! Suaminya mau bisa beli rokok. Disuruh beli tolak angin mau gak dia? Disuruh tolak angin cepok gitu. Suami kamu mana kok udah tadi gak ikut ngomong? Ya, ayah. Cie. Yeah. Loh, yeah. Suami atau bapaknya sih? Suaminya ini manggil ayah. Oh, suami manggil ayah. Iya, manggil ayah. Cie. Ih, mesra banget nih kayaknya nih.
Dan lagi dong. Ayah sini, malu-malu nih. Baju belang-belang tuh kayak nyamuk Aida Sageti. Iya. Aduh, oh, diomongin. Oh. Itu ah, itu suaminya. Bukan tuh anaknya. Bukan, itu anaknya. Itu. Wah. Kayaknya gua waalaikumsalam, kayak kita kenal deh. Arya Wiguna. Bukan. Demi Tuhan. Aziza, suaminya namanya siapa Aziza? Namanya Sigit. Sigit. Kebetulan suami aku juga konten kreator. Oh, keren. Oh iya. Mukanya imut-imut ya suaminya ya? Eh, anaknya dong. Enggak, ingat apa? Saya tua gitu, Pak. Enggak, mukanya lucu loh suaminya tuh lihat. Ya, dia kan enggak tahu kita lagi ngomongin dia kan pakai headset. So, iya. Ya, makanya kita omongin terus aja. Eh, gimana rasanya punya suami Sigit gitu? Kok Sigit? Sigit. Suaminya muter. Padahal suaminya muter. Eh, tuh anaknya kena kabel mukanya. Dia jadi mendengar anaknya gini. Aduh. Wah, anaknya anak pang tuh. Rambutnya mohon. Rambutnya mohon. Ngantuk tuh anak. Iya, ngantuk anaknya tuh. Sigit, nama anaknya siapa, Git? Nizam. Izam. Nizam. Nizam. Iya. Bagus namanya. Bagus. Kapan rencana buat anak kedua nih? Baru 8 bulan. Anak pertama. Iya. Iya, kapan rencana buat anak kedua? Mau langsung atau mau nanti dulu, nahan dulu? Nahan dulu, Om. Atau mau live di sini? Oke, Sigit, kalau gitu terima kasih Aziza juga. Sukses buat konten kreatornya, semoga berkembang. Amin. Sehat-sehat, lancar puasanya. Sehat semuanya. Ya. Dadah Aziza, dadah Sigit, dadah Nizam. Dadah Nizam. Dadah saya. Nangis dia dadah. Aduh, kalau anak kecil gini ya. Gue jadi ingat anaknya Vincent gue. Anak lo sendiri. Iya, iya, iya. Ya, tadi ngobrol mulu. Aqua dulu lah. Biar puasanya kuat. Udah mau imsak ya? Udah mau imsak bentar lagi. Udah mau imsak. Tis, lo kenapa sih ngelangkang-langkahin gitu orangnya? Ya, namanya juga sponsor ya. Seada-adanya, Nyok. Iya, seada-adanya. Wah, terima kasih. Kan bilangnya, gue sama Vincent minum Aqua. Gue mau minum tuh bekas dia. Ini bekas gue, ya. Lu pakai botol tuh. Ya ada ini. Yang banyak, yang banyak, yang banyak. Iya dong. Ya. Harus gitu? Iya, karena ini kita lagi mempromokan satu produk kan. Minum Aqua. Minum Aqua. Aqua dulu ah. Jangan lo dorong dong. Kalau orang gimmick begitu jangan didorong. Jadi masuk semua. Ini ujung botol tadi. Kena ini. Amandol, amandol. Jangan gitulah ya. Aqua dulu ah. Lagi. Gue kira ngajak tos lo. Oke lah kalau begitu ya. Aqua dulu ah. Tadi udah ya. Ya. Patah. Sur. Patah. Keselekan tuh. Kita tuh. Ini gak, tadi kan kita habis ngiklan kan. Ya gak cuman gini-gini doang sebenarnya. Oh gitu. Iya. Kita tuh ada pembelajaran ilmunya. Ilmu keislaman kita biar bertambah. Sur. Sur. Ya. Kita terlalu deket ke Islam. Iya sih. Iya sih. Gue dibawain sur ya. Karena nanti kita akan tanya Ustaz. Kita ngobrol sama Abi Quraisyha. Wah keren banget. Tapi dia orang yang sangat luar biasa ya, karena ahlinya kan dia. Jadi kalau kita ada yang nanya-nanya, bingung akan suatu hal yang berbau, ya apalagi iman ya. Iya betul. Keimanan kepercayaan. Suara, nanti kita ngobrol sama Abi. Om Quraisy, sama Abi, Abi Quraisy. Ya, after this one. Don't go away, we'll be right back after this one. Abang. Kita ke sahur nih ya, presented by Bayu. Tak peduli, tak peduli, besok makan apa.
Dra, kita ketemu lagi. Liatin apa sih? Liatin itu YouTube ini. Oh, ada komen-komen apa, Dra? Ada komen-komen Om Leo out, Tricor Pindes out, Saker out, semuanya out. Aduh, netizen. Kenapa ya? Kayak disuruh-suruh gitu ya? Maksudnya, iya. Kehidupan kita tuh diatur-atur sama orang ya? Iya, ya, emang bisa begitu. Mungkin ya, Pak. Sebetulnya mereka bermaksud memberikan kritik. Iya, mengkritik. Memberikan kritik, gitu iya, kan, yang kadang-kadang cara orang kan berbeza-beza. Endra, lo kan walaupun lo nggak berpuasa, yeah, tapi lo ikut kegiatan Ramadan nggak? Selama Ramadan kan teman-teman lo mungkin banyak yang Muslim. Banyak. Sahur bareng, bukber gitu. Hmm. Ada cerita apa lo pernah ada? Teman-teman gue dulu suka ini ke taraweh bareng kan. Terus mereka taraweh, gue ikut gitu. Oh. Gue ke masjid, tapi gue nungguin mereka sholat. Gue di depan masjid. Seru gitu tuh abis taraweh biasanya main tuh ya. Main. Sabet-sabetan sarung. Sarung. Nisur, lu pernah disabet gini kan, Nisur? Gue dulu perang sarung gini-gini. Gue isi batu. Wah, lu mah jahat itu, tawuran dong. Tetep ya, biar berasa gitu maksud gue. Itu namanya itu yang dipakai Inul kalau malam-malam. Apa tuh? Krim Inul. Kriminal. Kriminal. Puasa. Ayo. Monyet. Gua takut kena itunya tuh. Sering gitu enggak? Sering. Pas lantai tiba-tiba jatuh. Besoknya melepuh. Pada saat itu belum melepuh, besoknya. Besoknya. Lu biasa kalau flu tuh sering-sering. Sering. Kalau lagi flu kan sering itu namanya. Puasa. Enggak masuk suara lu. Puasa. Enggak masuk. Puasa. Lagunya yang salah berarti ini. Nah, tuh pinter tuh. Hebat tuh. Gitu, Ken. Gitu. Tadi tuh. Ayo coba Ken. Dari kunci mana Ken? A minor. Ya, tadi gue udah benar. Puasa. Sebulan lamanya puasa. Sebulan penuh puasa. Jangan lu baru liriknya. Selamat imsak untuk teman-teman di Namibia dan juga Kepulauan Faro. Udah masuk imsak. Pelan-pelan. Gak apa-apa. Masih bisa. Gue lagi mau nyapir. Bisa. Dan juga selamat Idul Fitri buat yang di Nairobi ya. Belum. Lebaran. Belum. Dapat berita udah lebaran katanya. Mereka udah minal aidinan katanya gitu. Belum. Buat teman-teman di Trinidad dan juga di Turkmenistan. Ngapain orang satu nonton ginian? Untuk teman-teman yang ada di Indonesia, selamat Idul Fitri tahun lalu. Iya, tahun lalu. Sekarang kan Idul Fitri itu pas hari H-nya. Ini so elit banget. Sahur pakai pur. Pur. Pakai pir. Mau buah bebek. Gaya lu makan. Diet, bro. Gua lagi diet. Tadi makan nasi enggak? Makan. Nasi merah? Bukan, beras. Namanya beras porang. Orang. Wih, beras porang lo ambil lo. Bukan beras orang. Beras porang. Wah, kriminal ya. Oh. Wah, garong. Mata lo. Artinya matanya. Matanya. Bukan mulutnya. Lo malah kayak Donald Bebek. Iya. Mulutnya kan gak bisa ngintip. Visi itu kan mulut ininya kan ini ya. Jadi ke depan gini. Lancip. Bukan gigi tapi lancip ke depan gitu. Ini Vincent ya? Bukan bibir gua terlalu ke depan. Ya muka gua terlalu ke belakang. Mundur. Mana mundur? Puasa. Hilang lagi suaranya nih. Puasa. Puasa. Sebulan penuh kita puasa. Ini ciptaan gua. Ini gua udah nyiptain lagu kebalik. Kayak depannya jangan punya orang dong. Iya. Oh iya. Ramadan cinta. Andi, lu kalau mau ngelawak ke sini. Jangan ngasih umpan-umpan doang. Vincent. Ya. Lu wangi amat. Akhirnya ada yang nyadar gua wangi. Ah, Vincent ini kan hanya script, Vincent. Mau ketemu siapa? Gua mau ketemu Vivin Dedes. Makanya tadi sebelum syuting nih ya, gua ambilin dulu nih. Gua ambilin nih. Ah, nih sebelum syuting tadi gua pakai ini, gua mandinya juga pakai. Kapan? Tuh. Apa deket banget sih? Tahu ngapain sih? Ini berapa frame? Nih, gue tadi sebelum syuting, gue mandinya pakai shower scrub Scarlett varian coffee. Nah, gue tiba-tiba gelap ya? Lampunya mati. Lampunya kan tendang. Lampunya kan tendang. Mati nih lampu. Hei, mati lampu. Ayahku tahu. Nah, jadi ini kayaknya butuh panas sekitar setengah jam. Iya.
Nih tadi gue mandi dulu pakai ini nih, shower scrub Scarlett varian coffee yang ini. Ah, favorit lu tuh ya? Iya. Wah, Vincent sama Vincent. Gue juga tadi mandi pakai shower scrub varian Jolly. Tuh varian Jolly ya. Enak juga tuh, Vivinides. Langsung aja check out produk Scarlett di official store Scarlett sekarang. Nah, ini enak banget nih karena gue. Ah, semua bau Scarlett sih menurut gue enak wangi banget. Lu wangi ya? Siapa? Lu. Lu wangi juga. Lu nanya, lu wangi ya? Lu wangi? Lu ngomong dong, lu wangi nih, gitu. Iya. Yeah. Lu wangi ya? Lu wangi nggak? Nah, ya gimana sih? Gua jawabnya gimana dong ya? Ya. Cek ya sekali lagi di produk Scarlett, di official store Scarlett sekarang. Juga. Terima kasih Scarlett. Ah, luar biasa sekali. Oke, sekarang kita tanya saatnya. Sekarang tanyanya saatnya. Sekarang saatnya. Sekarang saatnya. Ya. Sekarang saatnya. Menanyakan. Kita akan bertemu dengan Abi Quraisyab. Kita akan ajak bernyanyi lagu. Gak usah. Ya gak apa-apa juga. Gak usah. Gak apa-apa juga. Ya, tapi Abi sih. Lagi, Abi Quraisyab kemarin kabar dia lagi sering olahraga. Dan dia makin sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bener. Orang pas kita ke rumahnya dia abis keringetan. Abis ngapain, Bi? Abis main futsal. Wah, intens ya. Masih seger banget. Abis main futsal. Masih juga. Kuat banget. Larinya juga, kata Acaca tuh lari terus sekarang setiap pagi. Kata anaknya. Kata anaknya berenang. Bini gue anaknya Quraisyab. Bukan beda bukan, Caca. Bukan Caca itu. Itu kan Caca Andika. Alah, bukan Caca Andika. Itu bapaknya bini gue. Baiklah. Apa iya? Jangan diperpanjang terus lah. Oke. Iya. Andika kangen band lagi? Bukan. Jadi Vivin Dedes, kita infokan juga platform cari ustadz.id. Ya, menyediakan. Pakai Z ya. Ya, menyediakan ustadz dan juga ustazah ya. Yang kompeten dan ramah untuk kamu diskusi atau belajar agama Islam. Langsung masuk aja ke www.cariustadz.id pakai Z. Undang ustadz atau ustazah yang sesuai dengan pilihan kamu. Nah, itu dia. Kalau ustadz-ustazah itu harus cari yang kompeten. Kalau Surya sama Firman kan yang impoten. Ini beda ya. Dua hal kompeten. Berbeda. Kompeten dan impoten yang berbeda. Kalau siapa gue impoten, masih gue. Lu gak usah marah kalau gue bilang kayak gitu. Kalau lu marah berarti lu bener. Enggak nih, mau lihat. Coba. Enggak, jangan. Guys, kita lagi ngobrol sama ustadz. Oh, iya. Ini orang loh. Okay. Heran. Nih dia. Abi Quraisy Shihab. Tanya ustadz. Oke, Bi. Mau nanya ini lagi, Abi. Gimana sih, kan ada yang namanya takdir, Bi. Betul. Doyok. Itu kadir. Iya, yeah, sorry. Takdir yang dimana manusia memang, ya takdirnya tuh, misalkan secara ekonomi terlahir miskin. Iya. Secara ekonomi ya, Bi. Ada yang miskin, ada yang kaya. Dari kecil nih. Sampai di akhirnya menutup mata lah istilahnya. Sampai meninggal dunia. Nah, apakah memang ada takdir jadi orang miskin seumur hidupnya gitu? Atau bisa merubah takdir atau gimana sih? Baik. Kita mau tahu dulu apa itu takdir. Karena banyak yang salah paham. Yang pertama kita katakan, yang disepakati, takdir itu pengetahuan Tuhan. Pengetahuan Tuhan. Tentang apa yang akan terjadi dalam kadar tertentu dan waktu tertentu. Dia tahu. Okay. Dia tahu bahwa Anda akan datang kemari hari ini jam sekian. Okay. Anda akan datang jam sekian, bertemu dengan itu takdir. Itu satu pengertian takdir. Nah. Kemudian yang kedua yang perlu kita garis bawahi, kehendak Tuhan itu ada dua macam. Ada kehendaknya yang Anda tidak bisa rubah. Seperti? Tanggal sekian, jam sekian, si A mati. Tidak bisa diubah ya? Ya. Oke. Okay. Ada kehendaknya yang dia kaitkan dengan Anda. Anda mau atau tidak? Kalau Anda mau dan dia mau bertemu, itulah yang dinamai taufik. Taufik dan hidayat. Pertemuan kehendak Anda dengan kehendak Tuhan. Tapi kalau Anda mau dan dia tidak mau, tidak jadi. Okay. Saya beri contohnya supaya ini. Beriman. Tuhan mau semua orang beriman. Tapi kenapa ada yang tidak beriman? Karena dia tidak mau, maka Tuhan tidak jadikan dia mau. Nah, dalam banyak kehidupan, kegiatan kita di hidup dunia ini yang banyak. Karena itu ada yang dinamai dalam istilah kasus upaya manusia. Kenapa si A kaya, si B tidak kaya? Karena dia tidak usaha.
Kalau dia usaha dan bertemu dengan kehendak Tuhan itu jadi. Kalau dia tidak usaha, tidak ketemu dengan kehendak Tuhan. Artinya dia tidak mau. Gitu. Artinya dia tidak mau. Kalau dia sudah mau. Usaha tapi Tuhan tidak mau? Tidak dapat. Tapi kenapa Tuhan tidak mau dia? Padahal dia sudah usaha. Kenapa Tuhan tidak mau ya? Kenapa Tuhan tidak mau? Ya. Oke. Ada hikmah di balik itu. Dia ingin lihat bagaimana pertanggungan jawab Anda. Karena itu dia tidak melihat amal Anda, dia lihat kemauan Anda. Niat Anda itu lebih baik dari amal Anda. Niat Anda, Anda berniat mau melakukan satu kebaikan, udah dicatat itu baik, walaupun belum dilakukan. Itu dari satu sisi. Dari sisi lain, satu hal yang kita ingin lihat, itu anak tahu semuanya. Kehendak orang tuanya? Tidak. Dia bisa salah paham. Iya. Dia bisa beranggapan bahwa orang tuanya ini jahat. Iya. Iya. Padahal orang tuanya baik. Iya, pasti. Iya kan? Iya, padahal baik. Padahal dia baik. Kira-kira manusia tahu semua maksud Tuhan? Iya. Kita hanya bersangka baik. Tuhan itu maha baik. Karena itu, kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan Anda, orang yang beriman pada Tuhan berkata, ini pasti ada hikmah di belakang. Ada orang ketabrak, kakinya harus dioperasi. Buruk atau baik itu? Ya, kalau dilihat dari ini, buruk. Buruk. Nah, waktu mau dioperasi, diperiksa dokter darahnya ini, di tiap hati, ini orang ada kanker. Sekarang baik ini atau tidak? Iya, jadi menjadi baik pada baik. Begitu sikap kita terhadap Tuhan. Tuhan itu maha baik. Memang ada bahasan filosofis di kalangan umat Islam. Apakah Tuhan selalu menginginkan kebaikan? Tuhan pasti melakukan yang terbaik. Persoalannya, kita tidak tahu apa yang terbaik. Saya beri contoh, yang baik itu bisa relatif. Iya betul. Ya, hujan itu baik atau tidak? Ya baik kalau buat petani. Ya. Sekarang orang yang kerja di luar gitu ya? Di luar ini sekarang jadi tidak baik. Sehingga definisi baik bisa berbeda-beda. Ya. Nah, jadi jangan ukur dari sini. Orang beragama selalu berkeyakinan bahwa Tuhan maha baik. Di balik apa yang kita lihat tidak baik, boleh jadi itu justru unsur kebaikan. Saya mau beri contoh. Ya. Tai lalat di pipi wanita baik nggak? Kadang-kadang jadi ganggu ya. Ya. Jelek kalau cuma lihat itu. Ya. Tapi kalau Anda lihat keseluruhan, justru itu unsur kecantikan. Begitu hidup ini. Jangan fokus. Kalau Anda fokus pada sesuatu, Anda akan lihat itu jelek. Kalau Anda fokus pada si A, ini salah. Tapi kan Tuhan menangani seluruh makhluk. Anda boleh mengambil sedikit dari si A untuk memberi pada si B. Gempa itu baik atau tidak? Buruk. Buruk. Tapi dengan gempa, tanah bisa subur. Ya juga sih. Dengan gempa yang durhaka bisa sadar. Iya. Langsung jadi, mengingat. Jadi jangan berpandangan terlalu sempit. Mata kita ini sempit. Jangkauannya terbatas. Harus melihat secara keseluruhan. Itu kira-kira. Jadi kalau Anda tanya begitu, kita tidak bisa mengetahui persis apa yang dikehendaki Tuhan, tapi kita percaya bahwa Dia maha baik dan setiap apa yang dilakukannya ada hikmahnya. Adem banget, terima kasih Abi. Terima kasih Abi. Ya, atas ilmunya ya. Ngomongin takdir tadi. Udah imsak ya? Hah? Udah imsak. Udah imsak, Bi. Ya enggak apa-apa kalau lu mah. Bukan kalau gua. Udah imsak. Kan makan gua. Tapi punya handphone tuh, gua mau WhatsApp. Jelebetan begitu. Pelit banget punya handphone. Bukan masalah punya handphone. Tolong jelatin tuh. Ini.
tolong dilatin lagi. Nih. Terus lo berharapnya gue gini ya? Gitu. Nggak usah balik-balik sekali aja. Sur, berarti lo sahur di rumah terus nih? Sahur di rumah gue. Jumat sini lagi, Sur. Jumat? Jumat. Sahur nih ya, ikutan nih. Ntar gue tanya bini gue mau nemenin apa enggak ya? Ah elah, mau Tiara sahur di situ Tiara. Karena gini ya, karena gue melihat ini dua orang ini sangat cocok sekali. Pan. Indra Firmawan, Surya. Ma. Sama Pulung. Ih, audio kita. Sampai dia diundang. Pulung siapa? Ada audio. Orang audio. Pulung. Namanya Pulung. Ngapa sama gue? Kan gue belum pernah ngobrol sama Pulung. Ntar bilang sama Tiara, tadi Tiara sahur di situ sambil gini, Tiara. Tiara, repot gimana ngunyahnya bini gua. Pulung itu bapak ibunya dulu. Gak ada yang pengen tahu cerita Pulung. Gak ada yang pengen tahu. Orang kenapa? Dia too much information. Udah imsak tenang bro. Gak kalau nanya, kalau gua nanya baru lu ceritain. Gua gak nanya apa-apa. Pulung itu terjadi karena peeling doang. Iya. Karena peeling gak jadi pulung. Gitu-gitu ini ya. Dan dia dibuatnya tuh pas di palung. Oh, paling terdalam. Kan dia kacang. Apa? Palung. Polong dong. Polong. Tolong. Ya, lambat lu. Lambat. Aduh. Namanya juga. Surya. Apa? Cocok. Cocok gak? Cocok. Sama Pulung. Sama, bukan sama Pulung. Sama siapa? Sama Sultan. Sultan. Ada baru, anak baru. Anak baru pindah saker. Namanya Sultan. Iya. Sultan. Serius lu? Dia lahir di hotel. Dia lahirnya di Andara. Sultan Andara. Andara. Jadi dia tuh sempat nyanyi yang cinta mau memberi umpan. Oh, Sultan Jorgi. Thomas juga itu. Sultan kakaknya. Lagian lirik lu salah. Sorry. Di matamu mengandung umpan. Itu bukan cintamu mengandung umpan. Di matamu mengandung umpan. Ini mengandung umpan. Ih ngaco lu yang tolong. Sono pulang lu, nginjek batu putih lu pagi-pagi sono. Refleksi. Itu orang gua bunuh ya. Dia kenapa sih? Emang begitu dia. Heboh. Si Harry. Nonton tukul dia nih kayaknya. Cuma diisi 2-3 biji itu. Oh baterai? Iya. Pakai baterai. Sur, gue mau tulis kenang-kenangan di sini. Sur, tulis kenang-kenangan. Rambut tuh pakai minyak, Sur? Bukan. Coba gue pegang, Sur. Kayak apa sih rambut? Jangan itu? Bawa ayam rambut gue. Teh gue juga minta ayam lo ini. Itu ayam gue juga. Iya. Lu nggak modal banget sih, gue sahur beli sendiri. Nggak tadi kan Tiara makan tuh, gue bilang sini buat gue deh, gue makan. Lagi makan. Dari mulut. Lagi makan. Gak ada sopan santunnya lo emang. Kayak saudara, Sur. Bukan masalah saudaranya, lu yang ngerasa gitu, gue nggak ngerasa gitu. We are like brother, you know. We are like brother. Oh iya tuh pemenang sawit yowit lo, udah janji lo. Gue lagi cari ini. 300.000, 200.000, sama 100.000. Dari Bayu. Ntar di episode terakhir hadiahnya ada saham Freeport. Jadi kita aja Indonesia susah dapetinnya lu. Masa kita mau bagi-bagi Freeport. Jadi ini di akhir episode, di akhir acara, di akhir show, di akhir apa namanya? Udah enggak usah jelasin, orang-orang juga udah tahu. Di akhir bulan puasa ini kita nanti sawit yowit hadiahnya akan mendapatkan saham dari podcast Mas. Ini luar biasa. Oke, kamu main. Ya, ini namanya berbagi rezeki. Berrezeki enggak pakai saham. Oh, saham pindah saja kalau mau. Indrawan lu pilih. Pilih Indra. Ya, tadi tuh gue yang suka tuh yang rusak. Iya, itu yang rusak. Rusak. Itu juga berapa? Ini kan kita pilih dulu ya. Nanti dulu. Lu buka galeri kok gambar cewek-cewek. Wah, jangan. Anjing galerinya tim cewek-cewek gambar busana. Indra Prisek. Oh, kacau. Ini. Wow. Maliasa underscore Go. Binatang apa yang gak bisa jalan? Rusak kali ya? Kita tamu satu dulu ya? Nanti kita voting ya. Meliasa. Nanti kita voting, jadi kita pilih Maliasa underscore. Kita pilih tiga dulu, nanti kita voting. Votingnya voting susu lagi. Wah, susah mau dilurusin dong. Ama yang binatang apa yang selalu nyantumin nama bapaknya? Apa sih? Oh, Binturong. Binturong lucu tuh. Namanya Ed Ceran. Ed CH RN. Ntar gua ituin aja deh. Nih, monyet yang lagi ribet, monyet tak spanduk tuh Vincent Rompis ininya akunnya. Itu kan lu. Satu lagi? Apa ya? Mana nih? Ayo bentar lagi aja nih. Wah, banyak banget lu yang pilih dah.
Lo pilih cap-cip juga ya. Tadi yang dibacain aja tuh, yang bacain tadi lucu-lucu. Lucu-lucu sih, ya. Ini asli sih buat gua. Asli kocak abis. Lebay banget sih lu, buruan. Ini lagi di scroll. 3 menit ini. Nah ini nih. Ah ini udah biasa semua lagi. Di bawah banget. Bukan ngebacanya di bawah. Ini orang marah-marah mulu. Lu yang bercanda terus. Ya malah hilang lagi. Udah nanti kita akan kasih tahu aja di Instagramnya Vindes. Ya, di akun Vindes aja. Ya, di akun Vindes. Tapi ya, tadi itu calonnya tadi udah ya, Binturong ya, sama Rusa Kali ya. Rusa Kali ya. Nah, buat juara 1, 2, 3-nya nanti ditentukan di Instagramnya Vindes. Ya, nanti akan dipilih langsung sama Surya sama Indra ya. Jangan ngobatin ke gue. Lah. Lu aja yang pilih. Juara 1, 300, juara 2, 200, juara 3, 100. Ya. Ya. Nah, 100 bat ya, bat. Bukan bat dong, jadi kecil banget dong. Peso. Laku kalau di Thailand. Gak laku dong. Laku dong. Ya, lu bawa ke Thailand laku. Cuma nih masuk jokesnya adalah kecil kalau dirupiahkan. Iya. Boleh diamputasi gak sih orang? Amputasi. Oh. Ah ini aja nih. Dari Bima Raditya. Apa? Hewan-hewan apa yang badannya anget mulu? Apa tuh? Sih? Platipes. Apa? Ah, ah, oke. Tiga itu mana? 3, 2, 1. Aduh mana? Platipes gak bisa capek. Tiga yang Binturong ya? Tiga yang Binturong boleh. 100.000 buat kamu. Terus yang kedua? Dua platipus. Antara platipus atau ini tadi? Rusa Kali ya? Rusa Kali ya. Yaudah, yang itu juara dua. Yang mana? Rusa. Rusa tipes juara dua aja, tipes ya. Iya, tipes juara dua. Tipes juara dua. Kalian juara satu. Berarti Rusa Kali ya. Rusa Kali ya, juara satu. 300.000 rupiah, yeay! Dipengar oleh Bayu. Bayu emang baik banget. Mm-mm, parah. Asli. I stand, pokoknya. I stand Bayu. Go. I stand Bayu. Bayu. Oke, mantap. Bagus. Gua pengen main gitar tapi tangan gua bau mentega ini. Yeah. Jadi gua jilat-jilat pas imsak. Iya, lu dari tadi. Ya namanya lupa manusia, bro. Ya udah sih gua yang jilat aja. Iya, sama aja dong. Main gitar. Nih, karena ini kena gua pakai kelingking. Oke. Puasa, puasa. Lagi liriknya kemarin Ramadan. Chordnya salah, nyanyinya salah. Minor, minor. Namanya juga improve ya, bro. Terima kasih sekali lagi buat Bayu yang udah support acara buka dan sahur Vindes nih. Ya. Terima kasih buat semua sponsor. Terima kasih Surya. Terima kasih Indra. Surya nanti katanya mau lagi ya Jumat ya. Jumat datang ke sini Jumat dan seterusnya, luar biasa nih. Iya, kebanggaan buat kita ya. Dan terakhir akan ada azan subuh yang akan dikondangkan oleh kumandangkan. Apa? Kondangkan. Kumandangkan. Ya. Ya, salah-salah dikit enggak apa-apa. Dan hari ini rekor kayaknya selama ini penonton tadi menyentuh 76K. Kemarin 45 ya? Kemarin 45. Kemarin 45, sekarang 76K. Terus berkembang, mudah-mudahan nanti terus berkembang. Iya, sampai ketemu di Buka nih ya, presented by Bayu hari Kamis tanggal 7 April. Iya. Sebentar lagi ada ajang subuh yang dari kemarin juga diperbincangkan orang-orang. Oke nih, kasih musik. Wah. Azan. Selamat okay. Berpuasa. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح.
As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma ghadin an adai fard syahri Ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala.